Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini waktunya untuk cerita, anda bersama saya Sandar Haya. Dan sebelum ini dalam 2 ke 3 hari yang lepas, kita mungkin berteka-teki berkaitan dengan gelora politik Melaka. Dan hari ini sedikit terjawab apabila 4 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kerajaan mengumumkan hilang kepercayaan dengan kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Dan 4 ADUN itu ialah bekas Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun, BN Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan, BN Pantai Kundur, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, Bebas Pengkalan Batu dan juga Datuk Nur Afandi Ahmad, Bersatu Teluk Emas. Dan Idris Harun berkata kesemua mereka telah menghantar sebenarnya surat menarik sokongan berkenaan kepada pejabat Ketua Menteri hari ini. Dan kata Idris Harun, tidak boleh ada dua singa di atas satu gunung. Dan ada juga yang berpendapat dibubar sahaja DUN Melaka dan diadakan Pilihanraya Negeri PRN mengikut SOP Suruhanjaya Pilihanraya SPR. Jika tidak boleh diadakan Pilihanraya Negeri, dicadangkan juga agar negeri Melaka diisytiharkan darurat seperti mana yang dibuat di Sarawak sebelum ini. Tapi mungkin situasi dan juga keadaannya berbeza. Kita bercakap berkaitan dengan politik Melaka, sama ada perubahan pentadbiran, bubar DUN ataupun darurat. Jadi sepanjang hari ini Syuhada Abdul Kadir bukan sahaja membuat liputan lain, malah seharian juga untuk melihat kepada perkembangan politik, sebab ada lagi rentetan-rentetan yang kita akan dengar dan juga kita akan ketahui selepas ini, dan mungkin ada sidang media-sidang media lain yang akan diadakan. Kita terus saja bersama dengan Syuhada Abdul Kadir. Assalamualaikum Syu. Ya, pertama sekali Syu, saya nak memperjelas ataupun nak memperlihatkan apa yang dinyatakan oleh Idris Harun, Datuk Seri Idris Harun, berkaitan dengan tidak boleh ada singa di atas satu gunung. Nah, ini antara laporan yang dibuat oleh Syuhada juga, dan juga saya percaya Syuhada agak busy, agak sibuk juga hari ini melihat kepada perkembangan politik Melaka ketika ini, Syu. Baik Izan, sebenarnya bukan baru sekali Idris Harun menyebut menggunakan peribahasa itu. Tak saya peribahasa itu dipetik daripada satu peribahasa Cina. Bukan seperti yang Izan sebut tadi. Dan tadi sebenarnya dalam sidang media itu juga, saya cuba mendapatkan penjelasan daripada Idris Harun apa yang cuba dimaksudkan dengan peribahasa tersebut. Bagaimanapun Idris tidak mahu mengulas saja, dan selepas habis saja sidang media itu, dia berbisik kepada saya, katanya fikir-fikirkanlah, dia kata macam tu. Jadi ada pelbagai, sebenarnya isu ini bukannya satu isu yang baru. Gerakan empat wakil rakyat ini cuba untuk bekerjasama dengan Blok Pakatan Harapan juga. Kabar-kabar anginnya itu telah lama lagi berlaku dan mula kembali hangat sejak 2 bulan lepas lagi, Isan. Dan empat-empat nama ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan dalam dunia politik Melaka ini, iaitu Idris Harun Seri dan juga Datuk Nur Azman Hassan, Datuk Nur Afendi daripada Bersatu, dan mungkin sedikit mengejutkan iaitu Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, yang mana kita tahu sebelum ini beliau menang atas tiket DAP Parti ADU 14 yang lepas. Bagaimanapun, pada pertukaran kerajaan Melaka pada Mac tahun lalu, yang menyaksikan Pakatan Harapan tumbang dan dipimpin oleh Kerajaan UMNO ketika itu, Nur Hizam yang sebelum ini merupakan ADUN DAP mengumumkan menjadi wakil rakyat bebas dan menyokong hubungan kerajaan baru ketika itu. Dan kali ini sekali lagi Nur Hizam mengambil langkah yang sama, Tuan Hizam. Dan itu antara perkara yang berlaku, dan juga kita tahu empat... Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, yang ADUN Pakalan Batu, yang berhormat Datuk Nur Fendi ADUN Teluk Mas, yang berhormat Datuk Haji Nur Azman Hassan ADUN Pantai Kundur, rakan-rakan media yang dirahmati Allah sekalian, ramai yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Pada hari ini, alhamdulillah, segala syukur kepada Allah kita dapat bertemu bagi menjawab segala pertanyaan yang sibuk di sosial media dan berbagai platform media
2-3 hari ini, saya, Idris Harun, Adun Sungai Udang, bersama rakan-rakan saya, YB Nur Hizam Hasan Bakti, Adun Pekalan Batu, YB Nur Fendi, Adun Teluk Mas, dan juga YB Nur Azman, Adun Pantai Kundo, mengumumkan kami telah pun hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali selaku Ketua Menteri dan seluruh barisan kepimpinan kerajaan pada hari ini. Kami berempat telah pun menyerahkan surat ketidakpercayaan kami menarik balik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Terima kasih. Telah dihantar ke pejabat Ketua Menteri sebentar tadi. Sekaligus, ya, empat orang kami ini akan mencari jalan untuk memberikan peluang kepada kerajaan negeri ini ditubuhkan bagi meneruskan perjalanan dan pentadbiran negeri di masa hadapan. Terima kasih. Itu kita kena tanya Pakatan Harapan sama ada mereka bersedia atau tidak, tetapi dengan semangat yang kami ada bagi tujuan untuk memberi peluang negeri ini mendapat satu daya kepimpinan dan pengurusan yang lebih berkesan dan lebih cekap, saya yakin dan percaya ada jalan bagi kami untuk menentukan Melaka pada horizon yang baru. Adakah ada pihak yang dah cukup jumlah akuan sumpah telah dikumpulkan dan sendiri, adakah telah menandatangani apa-apa akuan sumpah? Kami dah hadir ini, nak bersumpah macam mana lagi? Kami dah hadir menunjukkan ketidakyakinan kepada kepimpinan kerajaan negeri hari ini, sekaligus kami menarik sokongan dan menyatakan tidak menyokong kerajaan negeri pada hari ini. Kami dah tak menyokong kerajaan negeri dan kami pun telah meletakkan jawatan. Bermakna kerajaan dah tak ada. Ia menjawab rumors tu pun saya tak pasti, macam-macam rumors ada kan. Yang pastinya kami berempat pada hari ini menandakan kerajaan hari ini telah defisit sokongan. Kita tahu pihak pembangkang ada 11 orang yang memang tidak menyokong kerajaan dan tambah 4 kami tidak menyokong kerajaan, jadi sekaligus dari kiraan itu menunjukkan kerajaan negeri telah hilang majoriti dan ia perlu diurus segera. Ya. Saya tak pasti tentang itu. Yang saya pasti, saya masih lagi berada dalam UMNO lah. Setakat hari inilah. Saya dengan Datuk Nur Azman masih lagi ahli UMNO dan tindakan itu saya serahkan kepada parti dan saya tunggulah badan disiplin panggil kami berdua nanti. Bersedialah, kita dah memang akan berhadapan dengan segala akibat dan sebagainya lah. Setelah memikirkan, walau bagaimanapun kami tetap menyatakan bahawa kami meletakkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Saya boleh saya bercakap tentang itu, ketidakyakinan kami terhadap beberapa keputusan kerajaan yang telah meletakkan seolah-olah negeri Melaka ini dalam keadaan flip-flop. Ya, keputusan-keputusan kerajaan yang tidak terlaksana, yang telah diputuskan tidak laksana, seolah-olah ada dua
singa atas satu gunung. Two lions in one mountain. Ini menimbulkan keresahan kami, membawa kami kepada kesedaran untuk mengubah keadaan yang ada ini. Itu nanti akan kita perbincangkan kemudian. Tapi setakat ini, kita menyatakan empat orang kami ini bersama dengan barisan Pakatan Harapan 11 yang memang tidak percaya dan tidak menyokong kepada kepimpinan kerajaan negeri, tambah kami empat, bermakna kerajaan negeri telah hilang majoriti. Saya melihat kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Kalau segala tindakan kerajaan tidak tepat dan tidak objektif kepada membela nasib rakyat, terutamanya dalam suasana COVID yang begitu mengekang dan juga suasana ekonomi, people's economy yang tidak menunjukkan sebarang kemajuan, inilah tindakan kita. InsyaAllah kita akan ada satu gagasan yang boleh memberikan peluang yang lebih kepada rakyat di masa hadapan. Terima kasih ya. Saya tahu tak kenapa saya sebut dua singa satu gunung tu? Ha? Tak apalah, tadi saya dah beritahu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa. Lepas setengah jam ni ada satu lagi PC. Boleh Pakatan Harapan. Ha? Okey, 15 minit. Thank you.